kesal saja. Motifnya kesal sehingga yang majikan atau tersangka tersebut melakukan tindakan kekerasan kepada asisten rumah tangga. Ini karena pekerjaan. Ya, karena selama pekerjaan. Berapa bulan ini mendapat penyiksaan seperti itu? Yang bersangkutan bekerja sejak tahun 2020, bulan April. Ya. Bulan April tahun 2020 sampai bulan Mei kemarin. Sehingga kita dapat menerima pelaporan dari Liponsos. Liponsos karena korban diantarkan oleh tersangka ke Liponsos dengan dugaan gangguan kejiwaan. Nah, setelah ditaruh di Liponsos, dari Liponsos mengetahui bahwa korban tersebut itu bukan gangguan kejiwaan, namun mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, yaitu mendapatkan kekerasan dari majikannya yang kita tetapkan sebagai tersangka.